Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yasir lil amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz, inna nahnu nanzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Allah ta'ala, shahru ramadhana allazi unzila fihil qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhirih. Alhamdulillah, yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jerawatan kuasa Masjid Alam Impian, para asatizah, para habaib, tuan-tuan guru, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan waktu yang Allah berikan kepada kita dapat kita sama-sama hadir di dalam masjid ini solat maghrib berjemaah. Seterusnya diberi masa juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita duduk sama-sama mendengar kuliah pada malam ini. Kita dah berada di hujung bulan Syaban, tinggal lagi sehari besok aja. InsyaAllah malam lusa kita dah mula menunaikan solat sunat tarawih insyaAllah. Dan hari Ahad kita akan mula memasuki bulan Ramadan. Satu Ramadan teruslah hidup kita dengan Ramadan. Dan subjek yang kita belajar pada malam ini itu subjek Al-Qiraat, kaedah membaca Al-Quran, kaedah bentuk-bentuk bacaan Al-Quran, yang mana Al-Quran ini tidak boleh lari daripada bulan Ramadan, kerana dalam bulan Ramadan lah Al-Quran ini diturunkan. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang penurunan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Antara riwayat yang kuat mengatakan ialah pada 24 Ramadan. Itu riwayat yang kuat. Yang 17 Ramadan ada juga, itu pandangan ulama. Dan Ramadan itu mulia kerana semua kitab-kitab samawi kebanyakannya diturunkan pada bulan Ramadan. Disebutkan Suhuf Ibrahim pada awal Ramadan, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, semua turun dalam bulan Ramadan. Ada turun 3 Ramadan, 6 Ramadan, 18 Ramadan dan sebagainya. Jadi mulianya Ramadan, dan akhir sekali 24 Ramadannya turunnya Al-Quran. Jadi Quran ini tidak boleh lari daripada bulan Ramadan, dan kita belajar membaca Al-Quran ini dengan sebaiknya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menjanjikan bahawa kitab yang namanya Al-Quran ini berbeza daripada kitab-kitab yang lain. Janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Allah menyebutkan kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kami akan memastikan Al-Quran itu sentiasa terpelihara daripada terpesong. Kalau kita tengok kitab-kitab lain, kitab Injil, kitab Taurat, semua dah terpesong, berlaku tahrif, penyelewengan. Tetapi Al-Quran terpelihara sampai hari ini dan sampai hari kiamat insyaAllah. Dan cara dia terpelihara inilah disiplin ilmu yang kita belajar ni, belajar membaca Al-Quran. Semuanya terpelihara, bentuk-bentuk bacaan, wajah-wajah bacaannya, semuanya terpelihara, mempunyai sanad bacaan yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada bulan Ramadan ni, yang bulan Ramadan yang akan datang ni, kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam antara amalan dia
yang paling banyak dilakukan, begitu juga para sahabat, ialah membaca Al-Quran. Kita tak boleh lagi tadarus Nabi dua kali khatam sebelum Nabi wafat. Kesungguhan Nabi membaca Al-Quran bertadarus dengan Jibril alaihi salam, dan kesungguhan Nabi untuk qiyam pada waktu malam. Ada satu hadis yang menyebutkan Nabi SAW satu ketika dia salat malam dalam bulan Ramadan, disebutkan, kemudian diikuti oleh seorang sahabat. Seorang sahabat dia semayang ikut di belakang Nabi SAW. Kemudian Nabi membaca selepas surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Baqarah. Sahabat ni dia rasa ingat Nabi baca pendek, ingat baca dalam 100 ayat. Rupanya tidak, baca sampai habis surah Baqarah. Bila habis surah Baqarah itu, sahabat ni kata, Nabi berhenti ni kot, nak rokok ni. Tapi tak, Nabi teruskan baca surah An-Nisa. Ingat sahabat ni baca sikit aja, habis surah An-Nisa. Habis surah An-Nisa dah berapa juzuk dah? Dah dekat 3 juzuk lebih. Kemudian sahabat ni ingat Nabi nak rokok, tak, Nabi teruskan juga baca pula surah Ali Imran. Ali Imran tu panjang, dekat 200 ayat lagi, panjang, dekat 5 juzuk lebih, dekat 6 juzuk dia baca oleh Nabi SAW. Barulah Nabi rokok. Jadi sahabat ni boleh berdiri lama, tahan untuk qiyam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam hadis tu, Nabi rokoknya tu panjang tu seolah-olah sebagaimana Nabi qiyam berdiri. Kemudian Nabi i'tidal pun panjang sebagaimana rokok. Kemudian Nabi sujud, sujud tu panjang sebagaimana i'tidal. Duduk di antara dua sujud tu panjang sebagaimana Nabi sujud. Begitulah rukuk pertama seterusnya. Dan bacaan Nabi itu bacaan yang mutarassilan, kata sahabat. Sahabat mengatakan bacaan yang mutarassilan. Bacaan mutarassilan ni bacaan macam mana? Bacaan yang sifatnya tenang, pelan, bacaan yang pelan, dengan penuh penghayatan, dengan penuh tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Dan disebutkan, kata sahabat, Nabi SAW apabila tiba kepada ayat ayat tentang azab, maka Nabi SAW berdoa minta dijauhkan daripada azab. Apabila tiba ayat-ayat tentang nikmat syurga, Nabi berdoa supaya dapat masuk dalam syurga Allah. Apabila ada ayat-ayat doa diaminkan oleh para sahabat. Kenapa para sahabat ni boleh berdiri lama di belakang Nabi SAW? Kerana para sahabat dia faham apa maksud Al-Quran itu. Ayat-ayat tu dipahami dan ayat tu turun, sahabat ada pada ketika itu. Jadi kisah-kisah sebegini dia boleh menjadi inspirasi kepada kita nak masuk bulan Ramadan ni. Dia duduk, ni sunnah Nabi. Malam-malam bangun qiyam, sahabat ikut. Sahabat ikut dekat belakang. Seorang sahabat nama dia Sayyidina Uthman bin Affan, khalifah yang ketiga. Pernah satu ketika di Mekah, dia dah datang ke Mekah daripada Madinah. Dia semayang malam lepas Isyak dalam bulan Ramadan. Lepas Isyak dia semayang sampai subuh. Dia semayang sunat, diikut oleh beberapa orang sahabat kat belakang itu. Dia baca daripada Fatihah sampai An-Nas, habis 30 juzuk dibaca oleh Sayyidina Uthman bin Affan dalam satu solat, dalam satu rakaat. Sahabat belakang dia boleh berdiri, boleh bertahan. Ini antara sunnah yang dibuat oleh Nabi, yang dibuat oleh para sahabat, yang kita tak dapat buat lagi. Kita tak ada kemampuan lagi nak buat. Mungkinlah sikit-sikit kita boleh plan buat panggil-panggil anak-anak hafiz kita ni jadi imam, baca baca panjang-panjang sikit. Kita dengar satu malam lepas Isya semayang sampai subuh, boleh dapat 10 juzuk, 15 juzuk. Satu bulan Ramadan kita biasanya kita ada 4, lebih kurang dalam 4 minggu. Mungkin boleh buat program setiap malam minggu kita akan qiyam.
Qiyam baca berapa? 7 juzuk setengah. 4 minggu cukup khatam 30 juzuk. Panggil anak-anak kita, Imam Hafiz kita ramai. Dia baca 7 juzuk. Boleh buat program eh. Sunnah Nabi. Nabi buat. Sahabat buat. Itu benda-benda yang baik. Kalau dapat kita, kita amalkan. Cuma kita nak duduk diri lama tu, tak tahan lah. Kan? Tak tahan. Tapi kalau kita tengok hadis Nabi SAW, para sahabat ni dia tanya pada Aisyah satu ketika. Dia tanya Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana solat Nabi apabila dia solat malam? Kata Aisyah, Nabi ni bila dia semayang sunat malam, apabila dia nak baca panjang, dia akan mula takbir macam biasa. Nabi, dia takbir macam biasa. Bila dia mula baca ayat dia, lepas baca Fatihah, baca ayat, Nabi duduk. Duduk, duduk di antara dua sujud. Duduk tahiyat awal lah, Nabi duduk. Baca panjang. Baca, baca, baca. Satu juzuk, dua juzuk, tiga juzuk. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila Nabi nak habis dah surah tu. Kalau zaman Nabi dia bukan ikut juzuk, kita ni biasa ikut juzuk kan. Nabi ni ikut surah kan. Apabila Nabi nak habis lebih kurang dalam 30-40 ayat, dalam hadis dia sebut kan, dalam 30-40 ayat lagi nak habis surah tu, Nabi berdiri balik. Habiskan ayat tu, betul Nabi rokok. Itu Nabi buat. Maksudnya Nabi pun ada waktu dia tak larat letih, dia akan solat sunat. Sebab solat sunat ni dia bukan macam solat wajib, dia kena berdiri betul. Solat sunat ni ada pilihan. Begitu kata Aisyah, rokat kedua pun begitu juga. Nabi dia dah naik rokat kedua, baca Fatihah. Lepas baca Fatihah, bila masuk baca surah, Nabi duduk. Baca panjang, berjuzuk-juzuk, berjuzuk-juzuk. Dan nak habis lebih kurang dalam 30 ayat lagi, Nabi bangun. Sebutkan dalam hadis. Itu Nabi buat. Jadi, tuan-tuan kalau tak larat semayang terawih, imam yang banyak, buat kursi duduk je lah kat belakang. Boleh. Dia tak menjadi satu kesalahan. Cuma mungkin suasana kita orang Melayu ni tak biasa sangat lagi begitu. Maksudnya ni, dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan. Jadi insya-Allah tuan-tuan mulia, moga cerita-cerita begini memberi semangat kepada kita boleh masuk Ramadan untuk kita baca Quran, untuk beribadah, qiyam dan sebagainya. Okey, kita sambung pengajian kita. Kita membincangkan dalam disiplin ilmu bacaan Al-Quran, iaitu ilmu al-qiraat. Pada pengajian kita yang lalu, kita berakhir pada 4 bulan 3, 4 bulan 3 hari Jumaat yang pertama pada bulan lepas, kita telah mengambil bacaan imam yang Abu Amru Al-Basri. Abu Amru Al-Basri ni imam yang ketiga. Ini imam yang ketiga. Ini imam yang ketiga kan. Abu Amru Al-Basri. Abu Amru. Ini imam yang ketiga. Dan kita dah ambil dia rawi dia yang pertama, periwayat dia yang pertama. Namanya Ad-Duri. Okey, kita hari ni kita mula dengan perawinya yang kedua, yang bernama As-Susi. As-Susi ni perawi yang kedua bagi imam yang ketiga, Imam Abu Amru Al-Basri. Okey, tariq yang kita baca ini, mazhab dia mazhab tariq tayyibah. Tariq Syatibi kita dah habis dah. Kita dah berada dalam tariq tayyibah. Jadi apa bentuk bacaan dia? Bacaan dia pertama pada Malik Yaumiddin, dia baca dengan Maliki Yaumiddin pendek. Tak ada Maliki Yaumiddin. Tak, dia baca dengan Maliki Yaumiddin. Tak ada hazaf alif dekat situ. Kemudian dia ada tiga wajah pada Ar-Rahman Ar-Rahim nak masuk Maliki Yaumiddin. Dia disebut sebagai idgham kabir. Idgham kabir. Dia baca Ar-Rahman Ar-Rahim, hi tu him Malik. Malik. Sini dia boleh baca dengan dua harkat, empat harkat dan juga enam harkat. As-Susi, dia baca dua harkat, empat harkat dan juga enam harkat. Itu disebut sebagai idgham kabir. Dia punya dalil dia izal taqa hattan muharrakani mislani jinsani muqaribani adrim bi khulfid duri was-susi ma'a. Itu dalam matan tayyibah disebutkan begitu.
Itu yang kedua, pada dua tempat dia sama. Beza di antara sebelum ni kalau kita belajar tarikh Syatibi, yang ni tarikh Taibah, bagi susi dia sama. Sebelum ni duri dekat dekat Syatibi dia tak ada dengan idgham kabir, tetapi susi memang ada. Dekat Syatibi ada, ni dekat Taibah pun dia ada. So tuan-tuan ikut. Kemudian bagi perkataan sirat, dia baca dengan sad juga, tak ada beza. Alaihim, dia baca alaihim juga tak beza. Jadi beza dia pada dua tempat ni aja. Malik satu, kemudian dia ada wajah yang kedua, iaitu baca idgham kabir dengan dua, empat dan juga enam harkat. Saya bacakan, tuan-tuan ikut dekat belakang. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Itu kalau dia baca, maksudnya dia waqaf pada Ar-Rahmanir-Rahim. Tetapi kita nak ambil wajah yang idgham kabir. Idgham kabir ni yang dia akan hi tu, dia boleh 2, 4, 6 harkat, kemudian dia masuk dengung pada mim 2 harkat, kemudian dia disambung. Dia kalau macam kita ambil yang wajah 2 harkat tu, Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yawmiddin. Cuba Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yawmiddin. Dia dua harkat ya. Kemudian kita naik 4 harkat pula. Yang ambil yang kedua 4 harkat. Dia him, kemudian dia akan sabdu pada mim sini 2 harkat Malik Yawmiddin. Hi hi 2, hi 4 dengan hi 6. Hi tu 2 harkat lagi. Okey, kita ambil wajah 4 harkat pula. Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yawmiddin. Kita ambil wajah 6 harkat pula. Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. So bacaan imam yang ketiga dalam tarikh Taibah ni, dia ada Malik Yawmiddin, kemudian dia ada idgham kabir. Dia masuk tu. Okey, kita pergi kepada imam qiraat yang keempat, iaitu Imam Ibnu Amir. Imam Ibnu Amir ni imam yang keempat. Perawi dia yang pertama bernama Hisham. So bacaan Hisham daripada Imam Ibnu Amir, tariknya ialah tarikh Taibah. So bacaan dia macam mana? Dia tak banyak beza sangat. Simple je. Dia pada Malik Yawmiddin satu tempat. Malik Yawmiddin satu tempat, satu ni aja. Dia baca dengan pendek Malik Yawmiddin. Yang lain tu semua sama dengan bacaan kita yang biasa. Dia bacaan Hisham. Okey, saya baca, tuan-tuan ikut kat belakang. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, habis bacaan Hisham. Itu perawi yang pertama kepada Imam Ibn Amir. Kita pergi yang kedua pula. Perawi yang bernama riwayat Ibn Zakwan. Ini perawi yang kedua bagi imam yang keempat. Tarik dia tarik tayyibah. Apa beza dia dengan bacaan sebelum ni? Bacaan dia sama saja. Tak ada beza. Pada Malik Yawmiddin, satu tempat dia jadi khilaf. Pada Malik Yawmiddin, dia baca dengan pendek. Yang lain tu semua sama. Okey, kita ambil juga. Ikut adab bacaan ni, kita kena ambil bacaan ifrad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Okey, ayat yang keenam ni kita nak perkemas sikit tajwid dia. Kadang-kadang kita terdengar bunyi, dia tak baca dengan ihdina, dia baca dengan ihdina. Baca dengan eh, ihdina. Dia kalau ihdina ni dia kurang tepat. Dia lebih fasih kalau kita letak ih, ihdina. Ihdina ni lebih fasih lah. Kalau kita baca ihdina, ini dia dah wajah imalah. Dia wajah imalah. Jadi kita nak baca lebih tepat dengan ihdina. Jangan baca dengan ihdina. Kan? Itu dah imalah. Okay. Ihdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم okey, dekat sini boleh kita kemaskan sikit tajwid. Alaihim, perkataan alaihim ni, him ni serupa juga apabila kita sebut bacaan kita baca dengan h i m him. Kadang-kadang kita dengar bunyi h e m. So kalau H-E-M ni dia macam kurang fasih. Kalau H-I-M tu dia lebih fasih. Lebih tepat bunyi dia. Alaihim, jangan alaihim. Him dengan him kan. Kalau him tu dia dah imalah. Okay, kita cuba sekali lagi. Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Begitu juga pada perkataan ghairi ni. Ghairi ni kita baca dengan r I. Jangan baca dengan R-E. Orang kata ghairil, ril kan, ril. Kalau ghairi, ril, dia lebih bunyi, dia bagi bawah ghairil, dia lebih fasih. Kalau ghairil tu dia dah wajah imalah. Okey. Habis kita imam yang keempat, dua-dua perawi dia, Hisham dan juga Ibnu Zakwan. Kita masuk kepada imam yang kelima.
Iaitu imam, imam Asim. Imam Asim ni yang paling mudah, sebab imam yang biasa kita kita baca. Perawi dia yang pertama ialah Syu'bah. Tariq dia kita baca Tariq, Tariq masuk Syu'bah. Bacaan dia sama dengan bacaan kita yang biasa. So tak ada beza. Just kita baca, ambil berkat adab bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, habis perawi yang pertama Syu'bah, dan kita pergi kepada perawi yang kedua iaitu Hafs. Ini perawi yang kedua. Bacaan imamnya imam Asim. Imam Asim ni imam yang kelima. So bacaan Hafs ni memang bacaan kita yang biasalah. Kalau tadi perawi yang pertama Syu'bah, imamnya imam Asim. Ni perawi yang kedua Hafs, imamnya imam Asim. So mazhab dia, tariq dia tariq Thayyibah. Cuma beza Hafs dengan Hafs ni, dia punya sanad atas dia tu. Kalau Hafs ni dia daripada Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami, daripada situ bacaan yang kita baca. Kalau Syu'bah ni dia daripada seorang lagi yang sebelah kiri, Zur bin Hubaysh. So dia ada beza sikit lah bacaannya. Kalau dalam Tariq Thayyibah ni, Tariq Thayyibah ni bacaan kita Hafs ni, bacaan biasa Hafs ni. Kalau dalam Tariq Thayyibah ni dia ada wajah saktah. Fil ar. Fil ar, dia wajah saktah. Banyak tempat-tempat saktah ni. Cuma kita tak diamalkan. Kita pun kurang arif lah. Okey. Untuk bacaan Hafs ni kita cuba kemaskan pada huruf dari sudut tajwid yang kita ambil. Huruf dal. Dal ni dia tiga huruf. Tha, dal dan juga za. So tiga huruf ni, tha, dal dan juga za. So kalau tha ni tha, dal, dia punya makhraj dia pada satu tempat. Jadi huruf dal ni bila kena sebut, kena lidah tu kalau orang tengok pada depan tu, dia boleh nampak kita punya lidah antara dua gigi. Macam boleh gigit lah. Kan? Boleh nampak pada depan. Kalau kita talaki tu, guru dia akan tengok huruf dal tu. Jadi kalau huruf dal tu betul kita keluarkan lidah kat situ, maka bunyi dia lemak sikit. Beza dengan zai. Siratul ladhi, ladhi, zi kan? Zi. Bunyi dia lemak sikit, lembut sikit. Ladhi. Kalau zai, siratul ladhi, zi. Dia lagi ke dalam sikit. Itu beza kan? Dari sudut kita nak bagi kemas. Okey ya? Okay, baca, saya baca tuan ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
ihdina as-siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey, habis ah ha? Imam yang kelima. Ha? Kita terus kepada imam yang keenam, iaitu Imam Hamzah. Imam Hamzah ni ialah imam yang keenam. Perawi dia yang pertama bernama Khalaf. So kita membaca dalam Tariq Taibah, mazhab Taibah. Sini dia ada beza sikit, banyak sikit beza dia. Pertama, perkataan Malik Yawmiddin dia baca dengan pendek, Malik Yawmiddin. Yang kedua, dia ada wajah ismam pada huruf sad ni. Sad ni dua dia sad. Sirat yang pertama dan juga sirat yang kedua. Yang pertama tadi Malik Yawmiddin. Yang kedua khilaf pada sirat yang pertama, kemudian sirat yang kedua. Dia baca dengan ihdinas sirat. Bunyi za. Dia bunyi za. Itu yang disebutkan wasada wasadu kazai dhafal awwalu qif. Wasadu kazai. Sad tu dia bunyi zai. Tapi dia diishmamkan, dimuncungkan. Jadi bunyi dia seperti bunyi za. Ihdina zira. Zai dimuncungkan. Bila muncung, bunyi dia bunyi huruf za. Ihdina zira. Zai kan? Kalau tak muncung, dia akan jadi syazah. Kalau kita baca macam ni. Ihdina zira. Zira. Itu syazah bacaan dia. Tertolak. Tak ada. Baik wajah bacaan yang dibaca dengan Nabi begitu, tak ada. Itu wajah syazah. Yang ada diambil daripada Nabi. Ihdina zira. Zira. Dia kena muncung mulut. Kalau kita tengok rasa macam, ish. Inilah bentuk bacaan. Maksudnya sahabat ambil bacaan tu daripada Nabi. Nabi membetulkan bacaan, mengiyakan bacaan sahabat tu. Bukan satu perkara yang mudah. Disiplin ilmu ni, satu-satunya disiplin ilmu yang dia menjaga bunyi, yang tidak boleh nak dizahirkan dalam bentuk tulisan. Kalau bentuk tulisan, bagaimana kita nak tunjuk ismam ni dalam bentuk tulisan? Tak boleh. Serupa macam wajah imalah. Imalah majreha, majreha, majreha dah jadi taklil. Majreha, majreha, majreha pun dia ada dua. Satu re dengan re dekat. Bunyi itu dekat, tapi dibaca, maksudnya dibaca dengan Nabi ada kaedah dia. Tidak boleh dizahirkan dalam bentuk tu tulisan. Satu-satu jadi terpelihara kan. Okey, dekat sini dia baca dengan ismam. Dinazira. So mulut kena muncung. Serupa juga yang kedua ziratal ladhi. Kemudian so dah ada beberapa tempat, dah ada tiga tempat khilaf dia. Kemudian dia ada khilaf pada perkataan alaihim, dia baca dengan alaihum. Ni yang keempat. Dia baca dengan alaihum. Alaihum. Ha ni alaihum. Alaihum yang pertama dan juga yang kedua. So yang kelima pada alaihum yang kedua. So dua-dua tempat alaihim ni dia baca dengan alaihum, alaihum. So ada, semuanya ada lima tempat dia punya khilaf bacaan dia kan. Okey, saya baca tuan-tuan ikut ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey, habis perawi yang pertama itu bernama Khalaf. Khalaf daripada imam yang keenam, Imam Hamzah. Okey, kita pergi kepada perawinya yang kedua, iaitu Khalaj. Perawi yang kedua kepada imam yang keenam. Ini perawi yang kedua. Imam Hamzah. Tariq yang kita baca ini Tariq Tayyibah. Apa beza dia dengan yang pertama tadi Khalaf? Sama je. Dia pertama Malik, cuma dia ada beza sikit dekat sini. Perkataan sirat ini dia baca dengan khilaf. Ni satu, dekat sini dia boleh baca dengan sad, dengan ihdinas sirat, sad biasa, dan juga dia boleh baca dengan ihdinas zirat, dengan ismam. Dia baca dengan ismam dan juga dia boleh baca dengan dengan sad pada dua tempat. So satu, dua sini, tiga, empat, lima. Cuma beza dia pada sirat ni dia boleh baca ismam tu dengan khilaf, maksudnya dua wajah, dengan sad dan juga dengan ismam zirat. Berbeza dengan khalaf tadi. Ini tarikh tayyibah. Azan, kita beri laluan tu azan.
muslimin muslimat dikasih sekalian, eh, kita sambung sikit lagi. Kita habiskan sampai imam ya, yang ketujuh. Sikit lagi ya. Okey, okey, kita ambil bacaan riwayat Khalad ini, perawinya yang kedua, Khalad daripada Imam Hamzah. So dibaca dengan Malik Yaumiddin pendek, ihdinas sirat, dan boleh baca ihdinas sirat dengan sad. Lepas tu dibaca alaihum. Dua-dua tempat alaihum eh. Okey, mari ikut belakang. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Kita ambil wajah Ismam dulu. Ihdinazziratal mustaqim. Ziratal ladhina an'amta alayhum. Ghairil maghdubi alayhum waladdallin. Okey, ha, kita ambil wajah yang kedua dengan sad pula. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Okey, habis ah, ha? Habis ya, imam yang ke-6. Ha, kita terus ha, kepada imam yang terakhir. Ha, ini imam yang terakhir, imam yang ketujuh. Main ketujuh. Dia ada tiga imam lagi kalau Tariq Taibah ni. So ini imam yang sampai yang ketujuh ni. Imam Al-Kisai nama dia. So perawi dia yang pertama bernama Abul Haris. Tariq dia Tariq Taibah lah yang kita baca ni. Imam yang ketujuh, imam qiraat yang ketujuh. Apa beza bacaan dia dengan bacaan kita? Sama je. Imam Kisai ni baca dengan bacaan kita yang biasa. Hafs adalah bacaan yang boleh katakan kebanyakan bacaannya adalah sama. So dalam surah Al-Fatihah ni bacaan dia tak ada beza, sama. Okey, kita ambil bacaan, ambil berkat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, habis perawi dia yang pertama. Okey, kita ambil perawi dia yang kedua, yang bernama Ad-Duri. Imam dia imam yang keberapa? Imam yang ketujuh. Imam Al-Kisai. So Duri ni, Ad-Duri ni, sebut Duri dia tak tepat, kita sebut Ad-Duri sebab dia ada alif lam. Ad-Duri ni, imam yang ketujuh ni adalah sama orang dengan
perawi kepada imam yang ketiga. Ha, so sebelum ni kita dah ada jumpa imam yang ketiga, mula kita ambil tadi ialah Ad-Duri. Ha, ini Ad-Duri yang ni. Ini Duri Abu Am. Ni perawi yang pertama kepada imam yang ketiga. Nama dia Ad-Duri. Ha, dan kita baca sekarang ni seterusnya adalah Ad-Duri kepada imam yang ketujuh. Dia perawi yang kedua. Orang dia adalah orang yang sama. Ha, ini yang dipilih oleh Imam Ibn Mujahid. Dia pilih orang yang sama. Sebab apa dipilih? Ada kriteria dia. Dia sudut sanadnya, dia sudut umurnya yang panjang, dia sudut anak muridnya yang banyak. So kelebihan yang ada pada Ad-Duri itu dilihat oleh Imam Ibn Mujahid. Kepakaran, kehebatan dia. Maka dia melihat Ad-Duri ini dia sesuai diangkat untuk menjadi perawi. Ada syarat-syarat ikhtiar Ibn Mujahid dalam dia memilih perawi kepada Imam Qiraat. So bacaan dia macam mana? Dengan bacaan kita hafs, bacaan dia sama, tak ada beza. Ha, so kita ambil bacaan ifrat ni satu-satu ni, ambil berkat eh. Saya baca tuan-tuan ikut belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya alhamdulillah tuan-tuan, kita dah habis lah. Ha, Tariq Syatibi kita dah habis, kita baca tujuh imam. Kemudian Tariq Durrah Al-Mudiyah kita dah habis, dah tiga imam. So kiraat 10 yang kecil kita dah habis. Sekarang ni kita dah masuk kepada Tariq Tayyibah, kita dah habis tujuh imam dah. Ha, habis tujuh imam kita baca sampai Imam Al-Kisai. Ha, InsyaAllah kuliah kita yang akan datang lepas raya kita sambung, ada lagi tiga imam lagi untuk menjadikan sempurna. Ha, Tariq Tayyibah tu kiraat 10 yang besar, disebut sebagai Asyarah Kubra. Ha, daripada Tariq Tayyibah insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la matula wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.